Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Enrico, aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Selamat memperingati hari Jumat Agung untuk kita semua, untuk orang-orang Kristen yang ada di manapun. Dan buat kamu yang kadrun-kadrun yang udah gatal buat komentar, Tuhan kok mati? Hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana orang Kristen di seluruh dunia merayakan hari ini sebagai peringatan bahwa Yesus Kristus secara kemanusiaan telah wafat di atas kayu salib. Nah, Yesus sendiri sebelum dia disalib pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit dari kematiannya setelah 3 hari. Tapi nih teman-teman, kalau kita hitung, Yesus kan mati hari Jumat pukul 3. Nah, hari Jumat pukul 3 kalau dihitung 24 jam, 3 kali 24 jam, maka ketika Yesus wafat pada Jumat pukul 3, maka seharusnya dia bangkit pada hari Senin pukul 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Iwan Villa, bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat Iwan Villa, di sini saya hadirkan kembali seorang apologet terbaru, yaitu Enrico Tukaraki. Saat ini dia membahas tentang tiga, ya, Kristen itu selalu berhubungan dengan angka 3. 3 ini yang selalu diolah-olah menjadi banyak hal. Dan ini memang fenomena angka 3 ini, ya. Kemudian tentang kematian Yesus, katanya menurut Enrico Tukaraki, Yesus itu adalah mati pada hari Jumat dan bangkitnya pada hari Minggu pagi. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah hari yang ketiga. Ya, sebetulnya di dalam kitabnya dia tidak mengatakan seperti itu. Inilah uniknya orang Kristen itu mudah sekali memutarbalikkan lidahnya. Tidak pernah berpatokan terhadap apa yang ditulis di dalam kitabnya. Nah, biar tidak penasaran, mari kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Enrico Tukaraki. Hari ini kita akan bahas mengenai kematian Yesus. Apakah Yesus Kristus itu dalam kemanusiaannya mati hari Rabu, hari Kamis, atau hari Jumat? MU ini emang klub pantek nih. Kalau ada orang yang nanyain ke aku kayak, "Bang, kamu percaya Yesus mati hari Rabu, Kamis, atau Jumat?" Maka jelas aku akan mengatakan bahwa Yesus mati 100% aku percayai pada hari Jumat. Yaitu seperti yang kita peringati pada hari ini, hari Jumat Agung. Tetapi ketika aku mengatakan hari Jumat, pasti orang-orang akan pikir seperti, "Loh, kalau hari Jumat sudah dikatakan tadi 3 kali 24 jam dari hari Jumat, maka itu adalah hari Senin pukul 3. Jadi harusnya Paskah dirayakan hari Senin, bukan hari Minggu. Masuk gereja itu hari Senin, bukan hari Minggu." Aku paham pemikiran orang modern seperti kita yang memikirkan bahwa satu hari adalah 24 jam. Orang modern tidak akan mengatakan satu hari adalah satu hari kalau itu belum 24 jam. Astaga, itu. Tetapi sayangnya pemikiran kita orang modern jelas berbeda dengan pemikiran orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi abad pertama yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka menghitung bahwa satu hari itu tidak harus 24 jam. Kapanpun peristiwa itu dimulai dan kapanpun itu berakhir, itu selalu saja dihitung sebagai satu hari. Nah, kita perlu ketahui bersama bahwa orang Yahudi pada saat itu menggunakan kalender bulan, yaitu di mana hari dimulai setelah pukul 6 sore. Hal ini seperti yang digunakan oleh teman-teman Muslim kita dalam menghitung hari baru, yaitu menggunakan kalender Hijriah, di mana hari baru bagi orang Yahudi dan orang Islam yang menggunakan kalender bulan. Dari cuplikan sebentar yang dibangun oleh Enrico Tukaraki ini, dia itu menggunakan pendekatan kalender bulan atau kalender Komariah yang biasa kita pakai di kalender-kalender Islam. Jadi dia membuang kalender-kalender yang dari Romawinya itu. Ya, ini lumayan kalau pendekatan pakai hal yang seperti ini. Tapi
tunggu dulu, yang namanya Oten itu selalu tidaklah pernah puas jika tidak melakukan pendekatan secara islami untuk membahas tuduhan-tuduhan dia. Karena jika itu dibahas dengan pendekatan secara secara teoritis ataupun secara alkitabiah, maka semuanya itu akan terkesan menjadi aneh. Dan si Enrico Tukaraki ini di video yang selanjutnya ini dia menjelaskan bahwa pemahaman ini dia dapatkan dari Gratia Pelo. Sepertinya dia ini adalah muridnya Gratia Pelo, seorang dokter yang Oten ya, ya masih agak menceli-menceli lah walaupun dia itu dokter. Jadi paling sering Yonatan Nander ini biasanya mengajak Gratia Pelo, tapi Gratia Pelo sepertinya bungkam terhadap ajakan-ajakan debat oleh Bang Yonatan Nander ya, karena ya tahu sendirilah yang namanya Oten itu jika diajak debat secara terbuka atau berdasarkan narasi literal atau faktual, biasanya mereka memang menghindar karena mereka kesulitan mencari narasi literal ketika menghadapi polemikus-polemikus Islam. Kita lanjutkan videonya. Adalah setelah pukul 6 atau maghrib. Nah, ngomong-ngomong mengenai perhitungan hari, ada kisah yang unik nih dari Pak Gratia Pelo, di mana kisah tersebut aku ambil dari bukunya Teknik-Teknik Apologetika jilidnya yang kedua. Pak Gratia Pelo menjelaskan dan menceritakan bahwa ada seorang nenek tetangganya yang meninggal pada Selasa siang. Nah, nenek yang meninggal ini adalah seorang Nahdlatul Ulama berasal dari keluarga NU. Dan kita tahu bersama bahwa NU melaksanakan yang namanya tahlilan. Apa itu tahlilan? Tahlilan itu pembacaan zikir dan doa setelah 3 hari almarhum atau almarhumah meninggal. Tapi mengejutkannya teman-teman, meskipun nenek ini meninggal pada Selasa siang, tahlilannya diadakan pada hari Rabu malam. Dan itu dihitung sebagai 3 hari dalam kalendernya umat Islam. Begini penjelasannya. Seperti yang aku katakan sebelum bahwa hari baru itu dihitung setelah maghrib ya, setelah pukul 6 sore. Jadi setelah pukul 6 sore itu adalah hari baru. Nenek ini meninggal pada Selasa siang. Itu tetap dihitung sebagai hari pertama, teman-teman. Setelah Selasa siang, ada Selasa sore, yaitu maghrib. Selasa sore atau maghrib ini adalah permulaan hari kedua di dalam perhitungan peredaran bulan, perhitungan kalender Hijriah. Jadi setelah maghrib pada hari Selasa ini, itu adalah hari yang kedua. Setelah itu, hari Rabu sore pukul 6 atau maghrib, ini adalah hari ketiga. Dan disitulah tahlilan dari almarhumah ini dilaksanakan, yaitu setelah 3 hari dari kematiannya. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Yesus meninggal atau wafat sekitar pukul 3 sore hari Jumat. Itu dihitung sebagai hari pertama meskipun sudah dekat pukul 6. Cuma 3 jam lagi pukul 6. Tapi dalam tradisi Yahudi, satu hari tidak dimaknai sebagai 24 jam. Meskipun Yesus wafat pada sekitar pukul 3 sore hari Jumat, itu tetaplah satu hari. Jadi Jumat pukul 3 sore itu adalah hari yang pertama. Kemudian hari yang baru dimulai pada saat pukul 6 hari Jumat, maghrib ya. Jadi itu adalah hari yang kedua. Hari yang ketiga adalah maghribnya hari Sabtu. Dan akhirnya Yesus bangkit pada hari yang ketiga, pada hari Minggu pagi. Itulah perhitungan dari orang Yahudi pada saat itu yang tidak bisa kita samakan dengan perhitungan kita sebagai orang modern. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa memang di Islam atau di NU itu memang kita biasa mengadakan tahlilan. Dan hari pertama ketika orang itu meninggal itu dihitung hari pertama. Dan pada maghribnya nanti itu sudah dihitung hari yang kedua. Cocok memang penjelasan Enrico Tukaraki ini tentang soal perhitungan kematian. Jika Yesus itu mati jam 3 sore pada hari Jumat, maka setelah maghrib malam Sabtunya itu dihitung hari yang kedua. Dan hari Minggu pagi dihitung adalah hari yang ketiga. Jadi perhitungannya adalah Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi apakah dalil di dalam Alkitab itu mengatakan hal yang demikian? Di dalam Matius 12:40 ini, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia akan melakukan sebuah mukjizat seperti mukjizatnya Nabi Yunus, bahwa Yesus akan berada di dalam rahim bumi 3 hari
3 malam. Jadi ini kalimatnya sudah sangat jelas, tidak perlu dieksegesis lagi. Kalau si Enrico Tukaraki tadi mengatakan bahwa hari Jumat jam 3 itu adalah hari yang pertama, kemudian setelah maghrib itu adalah hari yang kedua, dan pada hari Sabtu malam Minggu itu adalah hari yang ketiga, ya betul, memang secara kalender Islam itu memang sudah dianggap hari yang ketiga. Sekali lagi, itu hari yang ketiga. Dan ini tidak sesuai seperti apa yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Matius tadi, bahwa Yesus mengatakan akan berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Yang namanya 3 hari 3 malam itu sudah pasti perharinya adalah 24 jam. Jadi Enrico Tukaraki, jangan pernah engkau menghilangkan ayat Matiusmu ini tadi. Cobalah sola scriptura. Itu adalah permasalahan pertama yang harus engkau jawab, dan semoga ini video saya ini bisa sampai ke Enrico Tukaraki. Permasalahan yang kedua, ya sekali lagi, permasalahan yang kedua, siapa yang bisa memastikan bahwa Yesus itu bangkit di hari Minggu dini hari? Karena si Maria masuk ke dalam gua pada hari Minggu dini hari. Siapa yang bisa memastikan Yesus itu bangkitnya pada hari Minggu dini hari? Bisa jadi Yesus itu bangkitnya hari Sabtu, karena memang sejak mulai Yesus itu dimasukkan ke dalam gua, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam gua setelahnya kecuali Maria masuk pada Minggu dini hari. Begitu Enrico Tukaraki. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.